welcome back again to my channel. Nah, jadi hari ini adalah hari Halloween di mana aku lagi sama Beauty Journal dan juga Emina Cosmetic lagi ngadain acara di hotel apa namanya? Yellow Hotel. Aku bareng dia. Dan dia. Hi. So, stay tune ya. Bye bye. Staycation bareng Emina dan juga Beauty Journal, juga sama blogger-blogger kecil lainnya. Dan tadi begitu aku masuk ke kamar hotel, ternyata Emina kasih kita goodie bag. Gila, mereka tuh baik banget. Karena tadi waktu acara yang sebelumnya kita dapet kita kan dikasih buat lipstick dan juga kita dapet 3 lipstick mereka. Dan sekarang kita dikasih goodie bag lagi. Wow. Kita dapet 2 goodie bag yang kayak gini dan isinya pasti banyak banget karena ini kayak berat banget. Jadi kita langsung aja unboxing bareng. Oke, jadi di sini aku dapat 2 Emina Body Sorbet. Ini yang ada pineapple dan juga ada semangkanya. Wangi banget, wangi buah-buahan gitu. Dan juga di sini aku dapat body scrub. Ini kayaknya temanya lagi tema-tema bunga gitu, kayak tropical gitu, karena di sini aku ada body scrub yang kiwi dan juga ada body scrub yang pineapple. And then next di sini, wow. Di sini aku dapat lagi sun protection dan juga ada face mask dan juga ada face wash. Oh, ada lagi. Dan juga ada face scrub. Nah, kalau misalnya Emina ini kalau nggak salah mereka itu kayak best seller banget face scrubnya, kayak temen aku itu banyak banget yang pakai ini dan katanya ini bagus banget, jadi aku pengen cobain juga. Nah, di sini kita juga dapat toner, ada cleansing lotion dan juga ada moisturizer. Dan ternyata aku dapat ini adalah sugar rush. Jadi ini kayak lip scrub gitu dan ini kayak bagus banget. I'm so happy. Thank you banget. Okay, so next kita akan buka yang ini. Nah, jadi di sini kita akan dapat apa? Okay, jadi kalau yang di box yang ini kita kayak dapat. Di box yang ini kita dapat full face makeup product, jadi kayak ada blushnya, ada eyeshadownya, ada BB creamnya. Wow, ini pokoknya kayak lengkap banget. Kayaknya aku bakalan pakai ini untuk nanti malam. Dan juga kita dikasih ini kayak lucu banget nggak sih? Ini kayak cookies untuk Halloween, kayak so cute. Ini lucu banget. Nah, jadi itu aja yang aku dapat dari Emina. So, thank you banget buat Emina yang udah ngadain stay vacation ini untuk Halloween, karena ini benar-benar keren banget acaranya. Dan juga sekarang udah jam setengah 4 dan kita dikasih waktu untuk siap-siap dan istirahat karena bakalan ada acara Halloween jam setengah 6. So, stay tuned. Bye-bye. Oke, guys, karena ini udah sore banget dan aku mau siap-siap untuk makeup Halloween buat nanti malam. Jadi sekarang aku mau bersihin muka aku dan aku juga mau siap-siap untuk mandi. So, apa yang kita harus lakukan terlebih dahulu adalah memakai bendo. Oh.
aku udah selesai mandi dan sekarang aku mau makeup Halloween. Oke, jadi sekarang aku mau melakukan makeup Halloween yang tadi ditantang sama Brigidal untuk melakukan makeup dengan tema skull ataupun tengkorak gitu. So, yang pertama aku bakalan menggunakan face toner ini dari Emina. Jadi aku udah selesai sama makeup Halloween aku dan ternyata kita berempat yang paling cepet turun. Ini lagi foto-foto dan di sini masih kosong. Jadi kita sambilan nunggu yang lainnya. Hai. Jadi sebelum hantu-hantu memulai acara, kita harus makan dulu. Hantu juga perlu makan. Hantu juga. Oke, jadi kita mulai dengan generasi micin di mana ada Mimian. Guys, jadi setelah kita makan-makan, sekarang ini ada sesi syuting gitu, kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini lagi kayak mau jawabin pertanyaan-pertanyaan gitu, yang cepet gitu. Sumpah, aku baru lihat yang ini sendiri loh, ternyata ya. Oke, okay, kita akan mulai untuk nonton filmnya, tapi seperti yang tadi udah disampaikan di bawah, kalau kita juga mau lihat, tadi kan sempat disampaikan sama Kansa. Kansa? Kansa, kita mau lihat dua looks dari Yamina ya untuk Halloween ya. Hai guys, jadi kita udah selesai mereka udah dress up juga dan sekarang kita mau makan dan sambil check out. Iya, sedih banget tinggalin hotel ini. Belum. Kartunya. Tuh, ayo. Ada yang ketinggalan kan? Oh, udah selesai. Kamu udah selesai? Belum. Mau mandi baru. Terciduk. Ya ampun. Ini kerjaannya blogger-blogger. Foto sampai naik-naik kursi nih. Nah. Effort coy. Di luar. Lebih seru lagi. Guys, jadi kita udah
udah selesai acara bareng Emina dan juga Beauty Journal. So overall acaranya seru banget dan juga hotelnya ini nyaman banget. Dan aku suka banget sama desain dari hotel ini. Dan juga makanannya itu enak-enak banget. Jadi ada di Yellow Hotel yang ada di Harmony. Pokoknya recommend banget deh. So sampai di sini aja vlog kali ini. I see you on my next video. Bye!